Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini Mang Dayat melakukan perjalanan menelusuri makam Syahid Husin Hidayatullah atau yang dikenal dengan Puyang Sekampung yang berada di Desa Pedamaran. Kabarnya beliau adalah wali Allah yang datang ke Palembang bersama rombongan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun sayangnya, Puyang Sekampung ini tidak tercatat dalam sejarah, bahkan tidak banyak yang tahu mengenai beliau. Video kali ini kita akan kupas mengenai jejak Puyang Sekampung ini dan juga kita jingok kondisi makamnya yang sangat dikeramatkan dan juga sulit untuk dijangkau. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk channel Mang Dayat. Caranya cuman ngeringan ke tangan baik untuk mensubscribe dan juga klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendek pengetahuan penelitian saya terhadap makam Puyang Sekampung, ada dua versi yang pernah saya ketahui yang ditulis dalam perspektif sejarah. Yang pertama itu dari tulisan dari Bapak Almarhum Enan Matalin ketika seminar periodisasi masuknya Islam di Sumatera Selatan pada tahun 1984. Nah, beliau menceritakan mengenai sosok Puyang Sekampung yang dikenal sebagai Syahid Husin Hidayatullah ini. Dari sejarah juga nggak tahu kah bahwa namu ini Syekh Syarif Hidayatullah, ya kan kalau namunya. Nah, ini jadi semacam bentuk apa ya kalau orang Pedamaran tuh ini jauhnya. Jadi berbentuk sangi ya, bayar-bayar sangi begitu, bahkan kunjungan di sini untuk ziarah. Tapi kadang-kadang ada kepentingan kalau zaman dulu tuh. Kepentingan itu di siko dia tuh kadang-kadang kalau adanya anaknya nak lulus sekolah atau ada ini kadang-kadang ini benasar ya di sini ya enggak. Nah, benasar. Jadi setelah terkabul nasarnya tadi dia main lagi ke sini ya enggak begitu. Kalau zaman dulu nian tuh. Nah, ada sikok lagi dia tuh. Jadi kami ini sebagai perantau kadang-kadang kalau balik ke kampung tuh tugas saya apa itu kunjungan pertama tuh ya rata-rata balik ke sini kalau sebagai perantau. Banyak ya berkunjung ke Puyang Sekampung. Jadi tempat favorit kira-kira begitu. Tempat favorit dari perantau. Ya, macam aku ini kan perantau. Jadi, kalau balik main kan itu. Sama ingat zaman dulu ya dak. Ya, jadi baik. Sekalian balik, sekalian wisata ya? Yo, nostalgia. Berame-rame ya kan ke Siko nih. Mm-hmm. Ya, zaman bayi ini kan lama. Lalu juga kan pakai ini apa itu perahu. Lalu ini pakai motor, motor ini air. Lalu dulu kayu. Mm-hmm. Nah ini, ya itu. Jadi kalau kita lihat kondisi real sekarang ini adalah ini makamnya dan ini tampak seperti terbakar. Tapi setelah kita tanya dengan masyarakat di sini, ini bukan terbakar, tapi dibakar. Nah, apa penyebab yang dia dibakar? Karena memang dalam tradisi masyarakat kita di Melayu ini, atau di Palembang, atau di Sumatera Selatan pada umumnya, berziarah itu biasa sepertinya, adalah hal yang biasa, dan memang kita dibiasakan untuk berziarah. Nah, cuman mungkin ada beberapa oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan dalam penziarahan ini, sehingga dilihat dari orang lain menjadi salah kaprah. Misalnya ada minta-minta ke kuburan dan lain sebagainya. Nah, dulu pernah terjadi di tahun 2000-an, tepatnya kurang lebih tahun 2003, ini dibakar makam ini dan tampak sekali ini masih bekas dibakarnya. Dengan tujuan ya supaya orang tidak lagi datang ke makam ini dan minta-minta kepada kuburan. Ya mungkin tujuannya benar tapi caranya yang salah seperti itu. Misalnya di Palembang ada Kiai Morogan juga didatangi orang, tapi kalau tergantung niat kita, kalau niat kita salah itu akan menjadi syirik. Kalau niat kita benar maka itu tidak menjadi syirik. Kalau kita hanya datang berziarah, memberikan doa dan sebagainya, saya pikir itu tidak masalah. Nah, ini sisa-sisanya. Dan kalau kita lihat Mang Dayat, ini
terbuat dari kayu besi ya, kayu unglen ya. Sangat kuat, sehingga meskipun sudah dibakar, kekuatannya masih tampak kuat ya. Dan di sini ada motif bunga. Kalau Mang Dayat bisa zoom, di sini ada motif bunga. Ya, tapi memang dia tidak diberi nama. Dan motif ini, makam ini sama dengan motif yang berkembang di Kesultanan Palembang Darussalam pada umumnya. Di belakang juga itu tidak terbakar, kelihatan bekas bakarnya tapi tidak hancur ya, tidak sampai habis, cuman yang di depan kayaknya. Nah, ini dibangun 2003 oleh keluarga besar Haji Kantek ya, yang menyumbangkan sedikit dananya untuk membangun kembali dengan atap yang kita lihat sekarang ini, bangunan baru ya. Tokoh Puyang Sekampung merupakan tokoh yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam baik di Sumatera Selatan sampai ke Pulau Jawa. Makam ini luar biasa, dengan perjalanan 30 menit sampai tempat ini, dengan berjalan kaki kita bisa merasakan indahnya alam yang masih sangat lestari ini. Ini sangat berpotensi sekali untuk menjadi wisata religi. Saya berharap pemerintah bisa jeli melihat potensi yang ada, agar situs ini bisa tetap dilestarikan, di mana merupakan situs ini merupakan salah satu simbol penting Islam di Nusantara. Jadi Mang Cewice, perjalanan ke Puyang Sekampung ini memang luar biasa pengalamannya. Jadi kita benar-benar masuk di dalam hutan belantara ini. Hutan belantara, perjalanan cukup 5-10 menit lah. Jadi Puyang Sekampung ini salah satu tokoh yang beliau ini sebenarnya bisa dikatakan berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bahkan pengaruhnya itu beliau ini kan seperti wali Songo. Bahkan ini beliau ini adalah guru dari Raden Fatah. Nah, yang cukup heran itu pengaruh sampai ke Jawa, tapi makam beliau ini di tempat-tempat yang agak sulit dijangkau seperti ini. Artinya memang peradaban dulu, mungkin tata geografis dulu itu berbeda dengan sekarang. Iya, kalau sekarang pakai darat ya. Jadi kita jangkaunya mudah. Mungkin dulu kemana-mana ya pakai sungai. Nah, artinya, mungkin dulu di sini termasuk kota atau perkampungan yang cukup ramai zaman dulu mungkin. Ya, sekarang seperti ini, kita tidak tahu. Ada dua narasi yang diceritakan beliau di dalam makalah tersebut. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa Syarif Usin Hidayatullah ini berasal dari Jawa. Jadi di Jawa, Wali Songo itu mengirim empat rejung ke negeri Palembang yang pada waktu itu sudah masa pasca Sriwijaya, untuk menyebarkan Islam di tiga kerajaan besar setelah Sriwijaya ini. Ini menurut tradisi lisan yang ada di Pedamaran. Pertama, kerajaan Dempo di Pagar Alam, dan kemudian kerajaan Ipu di Tulung Selapan, serta kerajaan Seribu Daya yang ada di Pedamaran ini. Nah, keempat kapal ini kemudian masuk ke ulu kota Palembang pada waktu itu. Dan yang mampir ke kerajaan Seribu Daya ini adalah kapal yang bernama Surofati. Nah, kapal Surofati ini
terakhir kemudian mampir dan mendarat di tempat ini yang disebut sebagai Kerajaan Seribu Daya. Jadi Kerajaan Seribu Daya ini dianggap sebagai benteng terakhir dari Sriwijaya. Ketika Sriwijaya mengalami kemunduran, orang-orang Melayu itu kemudian mengundurkan diri sampai ke Ulen Palembang dan mendirikan kekuasaan di negeri atau Kerajaan Seribu Daya ini. Nah, kemudian Syarif Usin Hidayatullah menyebarkan Islam, berbaur dengan masyarakat. Lalu kemudian beliau juga diangkat sebagai pemimpin langsung dari Kerajaan Seribu Daya ini. Dan kemudian beliau mengganti Kerajaan Seribu Daya ini menjadi Kerajaan Danau. Jadi namanya dulu Kerajaan Danau. Nah, itu versi yang pertama. Versi ini berasal dari tradisi lisan, tetapi versi ini sangat lemah sekali kalau menurut sejarah. Karena pertama berangka tahun kedatangan Syarif Usin Hidayatullah ke Pulau Sekampung ini, berangka tahun 1180. Itu artinya masa di mana Sriwijaya betul-betul runtuh. Kemudian ini juga ditambah dengan narasi lain yang kemudian menurut saya terjadi anakronisme. Kejadian lain yaitu kedatangan kembali. Jadi karena empat utusan nakoda tadi, empat utusan kapal atau rejung tadi tidak ada beritanya di Jawa, maka kemudian Wali Songo Sunan Gunung Jati kemudian mengirim utusan untuk menemui atau menyelidiki atau mengetahui bagaimana keadaan dari kapal yang dikirim di Sumatera Selatan pada waktu itu. Nah, kapal itu kemudian dipimpin oleh tokoh Kholik Hamirullah. Kemudian Kholik Hamirullah inilah yang kemudian sampai ke Pulau Sekampung ini yang sudah menjadi Kerajaan Danau. Beliau kemudian menemui tokoh Said Syarif Hidayatullah ini. Dan kemudian beliau dinikahkan dengan anaknya, dengan anak Syarif Usin Hidayatullah ini. Kemudian beliau diminta untuk menyebarkan agama Islam. Karena pada waktu itu di Ilir, yaitu Talang Bunyian. Talang Bunyian itu sebetulnya adalah masyarakat sini yang kemudian menolak ajaran dari Said Usin Hidayatullah, kemudian mendirikan perkampungan di sana. Lalu kemudian Kholik Hamirullah ini masuk ke sana dan kemudian menjadi pemimpin. Setelah dia berhasil mengislamkan negeri Bunyian ini, kemudian menjadi pemimpin dan beliau kemudian bergelar Rio Mina atau yang kami sebut dengan sebutan Puyang Rio. Nah, ini sejarahnya. Tetapi angka tahun itu sangat jauh berbeda. Jadi kedatangan Syarif Usin Hidayatullah itu tahun 1180-an, kemudian kedatangan Muyang Rio atau Kholik Hamirullah ini di tahun sekitar 1221. Jadi ada satu abad masa itu. Dulu luas gitu sampai ke sana. Tempat masa-masa. Jadi karena yang ziarah itu biasanya yang membayar nasar ke makam itu yang sekampung itu biasanya kan mengajak seluruh masyarakat di dusun, terutama sanak keluarga dan tetangga. Dan itu biasanya pakai mobil besar tongkang, motor besar tongkang, bahkan kurang sikok tongkang, dua tongkang. Saking banyak. Saking banyaknya, kemudian mereka ngumpulnya di sini. Pantainya ya. Di sini tempat masaknya. Jadi kadang-kadang dia bernasar itu yang paling kecil tuh ayam sikok. Kemudian ada ayam dua, ayam tumbuk kepala namanya. Kemudian kambing sikok. Ada kambing dua, kambing tumbuk kepala. Nah, cuma yang jadi persoalan dulu memang, ketika selesai memotong hewan itu, nah, kaki hewan itu dan kepalanya dibawa ke Puyang Usang Sekampung. Ya, jadi itu pertanda bahwa mereka sudah datang dengan Puyang. Jadi mereka menganggap, Puyang ini kami datang bawa nasar yang kami bawa tadi. Sehingga kemudian itu digantung di di tiang-tiang atap Puyang Sekampung. Nah, inilah yang kemudian juga dianggap sirik oleh anak-anak yang kemudian pulang belajar dari misalnya pondok-pondok pesantren modern dan apalagi pondok-pondok pesantren yang tradisional yang menganggap hal itu sebagai perbuatan sirik.
membawahi seluruh arwah-arwah yang ada di sekitaran wilayah ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Al-Fatihah. Kita juga mendapat versi lain dari sebuah tulisan Pak Malhan Abdullah ketika beliau menulis buku Jejak Islam di negeri Palembang. Beliau menjelaskan kembali tokoh Syarif Husin Hidayatullah ini dianggap sebagai rombongan yang datang ke Indonesia pada waktu itu atau ke Nusantara pada waktu itu dengan tujuan untuk menyebarkan Islam ke Tanah Jawa. Rombongan ini dipimpin oleh tokoh Ibrahim Hal Zamarkandi, anaknya Said Ali Rahmatullah, kemudian muridnya Said Husin Hidayatullah. Jadi Said Husin Hidayatullah ini adalah murid Ibrahim Al Samarkand. Jadi Ibrahim Al Samarkand ini sebenarnya tokoh dari Samarkand, Uzbekistan. Ini kemudian menjadi pusat peradaban Islam setelah Baghdad di Persia itu mengalami kemunduran. Nah, tokoh Samarkand atau Ibrahim Al-Samarkandi ini kemudian merantau atau meneruskan menyiarkan agama Islam ke negeri Champa. Kemudian dia mengawini putri Champa, lalu kemudian berusaha menyebarkan Islam ke Pulau Jawa. Tapi sebelum ke Pulau Jawa, ketiga orang ini berkunjung ke negeri Palembang. Nah, di negeri Palembang beliau kemudian mengislamkan tokoh apa yang kita kenal dengan Aryo Damar. Jadi Aryo Damar ini diislamkan, kemudian berganti nama menjadi Aryo Dila. Dan kemudian Ibrahim Al-Samarkandi itu melanjutkan perjalanan ke Jawa bersama anaknya Said Ali Rahmatullah yang kemudian dikenal sebagai apa namanya Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu pertama sekali datang ke Nusantara itu ke Palembang dulu, baru kemudian ke Pulau Jawa. Dan tokoh Ibrahim Al-Samarkandi itu di Jawa juga dikenal sebagai Sunan atau Wali Ibrahim Asmoro. Jadi tokoh Syarif Husin Hidayatullah yang ada di belakang atau di latar belakang saya ini adalah tokoh penyebar Islam pertama. Kemudian dia membimbing langsung Aryo Damar. Kemudian Aryo Damar juga dijadikan menantu oleh beliau. Jadi beliau ini adalah mertua dari Aryo Damar. Nah, setelah Islam mulai menguat di kota Palembang, lalu kemudian beliau menempuh jalan sufi, masuk ke daerah Uluan dan menyebarkan agama Islam ke sepanjang Sungai Komering. Nah, Sungai Babatan ini adalah sungai yang bermuara di Sungai Komering. Dan dia berakhir atau beraliran sampai ke daerah Mesuji dan sampai ke daerah Lampung. Sehingga kemudian Syarif Husin Hidayatullah ini masuk ke daerah Uluan, kemudian beliau menyebarkan Islam di daerah Uluan sampai ke daerah Pulau Sekampung ini. Nah, Pulau Sekampung ini kemudian beliau dimakamkan di sini dan menjadi apa yang kami sebut sebagai Usang Sekampung atau Puyang Sekampung. Tapi lebih kepada ritus tradisi siara ini. Jadi siara itu sebagai tradisi yang menurut saya harus dilestarikan. Jadi itu yang sebetulnya celah untuk pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama dinas terkait perlu melestarikan ini. Karena itu adalah warisan budaya tak benda sebetulnya.
mungkin tata aturannya yang dibenahi. Ya, tata aturannya yang dibenahi. Jadi ketika mungkin ada petunjuk atau bagaimana adab ke kubur, ziarah. Betul. Jadi itu yang dibenahi. Jadi makam itu nantinya diharapkan itu misalnya dipasang papan informasi pertama tentang riwayat usang sekampung ini, tata cara. Dan kemudian tata cara berziarah ke beliau. Itu yang harus dibenahi oleh pemerintah kabupaten supaya tidak terjadi syirik tadi. Tidak terjadi syirik dan kemudian tetap budaya ini tetap harus terlestari, jangan sampai hilang di telan zaman seperti misalnya dibakar oleh apa namanya oknum yang tidak bertanggung jawab tadi ya. Dan itu menghilangkan tradisi ini gitu. Karena sebagian besar masyarakat Pedambaran ini adalah perantau. Jadi kalau dia balik ke sini, balik dari merantau ke sini membawa apa, paling tidak membawa keluarga kecil gitu ke sini berziarah sekaligus berwisata. Ini peluang untuk pengembangan wisata dari religi kabupaten Ogan Komering ini yang harus dilestarikan ya. Video Mang Dayat, mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-sikonya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.